aja nih. Luasnya 45 hektar kurang lebih. Kemudian ada beberapa potensi yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada terumbu karang, kemudian pasirnya putih, kemudian berbagai jenis ikan karang. Kemudian untuk potensi wisata, ini ada beberapa juga, kita bisa menyelam. Kemudian ada pemancingan, ada wisata snorkeling. Seperti itu. Seperti yang kita lihat saat ini bahwa tempat ini begitu sangat luar biasa, di mana mungkin ada hanya ada beberapa tempat seperti ini di Indonesia, tapi menurut saya ini adalah tempat yang sangat luar biasa. This is a good and amazing place.